Sekarang kamu pergok. Son, kita pukul bareng-bareng, Son. Oke, Pak. Tapi kok pribin, Son? Pribin apaan? Kok pribin apaan, Nek? Tadi suri jibat, pukul bareng-bareng. Ayo, bilang memukul kok. Apa? Eh, pasukan Nak Nino. Katanya mau nangkep si Acil, malah berantem-berantem. Aduh. Udah, jangan berantem. Ribut aja. Bensong. Anak kena kenapa? Sakit dong, Al. Son, Nyo udah janjian sama itu, Profesor Pistol. Ayo kita serang, Son. Pom-pom, kok bisa ditinggalin si Al? Gimana sih? Sobel deh. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Selamat siang, Profesor. Begitu bunyinya. Si Bencong lagi, gak taunya. Berani cium gue tembak lu. Profesor, pakai perasaan. Jangan marah-marah, Prof. Kalau marah-marah, merusak kesehatan. Begitu bunyinya. Profesor! Gimana ngomong? Gua tembak lu. Jangan, Prof. Untung dia kabur. Kalau tidak, saya sudah pingsan di pelukannya. Prof, kok sepeda bisa gosong gitu, Prof? Kalau kamu mau bertanya kepada saya, gunakan bahasa Indonesia yang benar. Paham? Baik, Bapak Profesor. Mengapa sepeda bisa gosong? Nggak ada gunanya saya menjawab. Yang saya ingin tahu, siapa yang mau menggunakan pistol ini? Soalnya saya bisa berikan hanya satu pistol. Saya saja, Profesor. Tidak bisa. Samson juga harus megang, Prof. Tidak bisa. Nyong kan bosmu. Samson yang anak buah kan? Kamu kemudian megang, Prof. Sudah, jadi ribut. Kalian ribut saja. Saya akan berikan. Ya. Dan saya akan praktekkan di depan kalian pistol ini. Ayo, cari tempat yang paling pas. Ikut saya. Oke, Prof. Tentang kira setan, Pir. Tahu lo, Pir, kayak kebun dibakar. Cakwe, Vida lagi susahan malah caci maki. Gimana caranya kamu bisa gosong gini? Aduh, ceritanya sangat memilukan deh, Tang. Begitu bunyinya. Acil tahu, Pir. Pasti gara-gara senjatanya Pom-Pom, ya kan? Bukan senjatanya Samson Pom-Pom. Ini calon senjatanya. Begitu. Alah, Vida ngomongnya ngaco ini. Mana ada senjata tuh calon? Kayak mau cari calon bini aja. Bener, Tang. Tadi kan Vida ngikutin Samson Pom-Pom. Ketemu Profesor. Profesor itu pegang senjata. Gak lama Vida samperin ditembak. Biar! Akhirnya jadi begini. Salah. Alah, Kentang tahu kamu, Pir. Kamu kan ganjen sama Profesor, kan? Ya, wajar dong Vida ganjen. Vida kan wanita. Begitu bunyinya. Kalau kamu wanita tuh, harus jual mahal. Jangan jual murah. Emangnya dagang kain, Pirda. Biasaan jualan kaki lima sih. Diam! Pirda ganjen! Ini baru pas sasaran buat perangai kita. Profesor, bagaimana kalau yang nyobain nembak saya? Jangan! Entar parah akibatnya. Tapi saya nggak tembak dianya. Saya tembak plastiknya. Tapi kamu lihat tuh isi plastiknya apa itu? Ibu dapur semua, Prof. Saya bikin jadi tempe semua. Tempe goreng. Kok bergetar? Jangan-jangan isinya cuma makhluk halus. Jadi sekarang isi dalam plastik itu tempe semua, Prof. Saya bilang tadi apa? Prof, berarti kalau Acil ditembak, jadi tempe dong, Prof. Bisa iya, bisa tidak. Loh, katanya kalau ngomong harus berbahasa Indonesia yang baik. Dari tadi Profesor ngomongnya campur aduk begitu. Gua udah bilang, kalau gua udah marah, gua gak tahu mana yang benar, mana yang jelek. Gua apa lu? Jangan, Prof. Sabar, Prof. Udah, saya pergi dulu. Pergunakan yang baik. Terima kasih, Prof.
Mas Bagong, gimana? Bukunya semua ada nggak? Ada, Mbak. Nih, lihat aja. Wah, bagus-bagus nggak? Bagus, Mbak. Orang baru semua. Hah? Saya suruh beli buku, kok malah beli ini sih? Kan sesuai dengan catatan Mbak Lena. Emang saya suruh beli apa? Bom. Bom. Bumbu. Terus ini apa? Coba lihat. Pembalannya jadi tempe. Saya jadi tempe. Maksudnya itu bumbu kok jadi tempe? Makanya ya Mas Bagong ya, lain kali kalau emang Mas Bagong suka banget sama tempe, bilang sama saya, biar saya tambahin uangnya. Tapi tadi tempe, Mbak. Yaudah, ini. Sekarang Mas Bagong balik lagi, beli semua bumbu ya seperti yang ada dalam catatanku tadi ya. Nih. Mbak. Kok jadi tempe sih? Son, bagaimana Son? Kalau pistol ajaib yang dikasih Profesor, kita praktekkan ke mereka. Wah, kayaknya ada makhluk halus deh dari sini, Mbak. Jangan macam-macam, Dit. Jangan bikin Mbak takut. Coba tembak, Bos. Bener, Dit nggak bohong, Mbak. Begitu sih, Bos. Tembak plastiknya, donatnya berubah semua jadi ketua. Bisa nggak, Bos? Itu bagus, Son. Loh, kok berasa, Son? Di sini. Kita pulang aja yuk. Ayo, Mbak. Tinggal jepit, Bos. Si kuyul dua itu bisa nggak gunakan senjata saya? Profesor! Profesor Kekelan ketemu lagi sama Firda. Begitu bunyinya. Aduh, Profesor. Firda nggak apa-apa kok walaupun digosongkan. Kapan dong kita bisa kencan? Begitu bunyinya. Mati saya. Pasti saya habis diacak-acak si bencong ini. Duh. Profesor kok lari-larian mulu sih? Jangan-jangan Profesor punya darah kijang kali ini. Begitu bunyinya. Kalau saya darah kijang, pasti di situ darah macan. Habis ngejar kijang terus sih. Profesor! I love you, Profesor. Mau muter-muter terus sih? Tahu nah, udah kayak Bramidia. Weh! Profesor! Nah, gak mau lari kemana. Aduh, Profesor! Kemana rambut Indra? Aduh, kok hilang sih? Gimana, Bro? Rasain lo. Makanya jangan ngejar gue terus. Hah? Pada ngejar, Sabu. Tegang. Awas. Profesor Botak. Macem-macem aja. Tolongin dong. Mir, lo tambah cantik. Cantik apaan? Orang-orang etemer pindah begini. Enggak, kayak etemer. Sebulan berapa, Mas? Tapi mas. Kayak kenek. Buat apaan tuh, Dit? Ini bukan sendal, Mbak, tapi donat. Sendal apa? Gimana sih, Len? Itu yang di kantong kamu, Dit. Kok sendal sih? Makanya kalau beli sendal itu jangan satu, tapi sepasang. Udah gede, masa nggak bisa beli sendal sih? Siapa yang beli sendal? Dirit nggak pernah beli sendal kok. Tadi kan Dirit naruh pistol-pistolan di sini. Kok tiba-tiba berubah jadi sendal sih? Wah, kayaknya ada yang iseng nih. Ngerjain Didit. Masa gak kerasa sih, Dit? Lagian, lu gak ngeliat, Li? Ah, perasaan dari tadi Didit gak ada yang jahilin kok. Iya, betul. Yaudah, sekarang istirahat aja dulu. Coba inget-inget lagi. Kali aja ada orang iseng yang jahilin kamu. Jangan-jangan dikerjain sama makhluk halus lagi, Mbak. Soalnya tadi Didit sempat merinding. Nah, mulai kan ngomongannya lagi. Mbak gak suka ya ngomong kayak gitu. Di sana-sana. Aduh. Gimana Firda bergaya? Firda kesel, begitu bunyinya. Rambut kan mahkota bagi wanita. Firda kan wanita, nggak ada rambutnya. Kesel kan? Rambut ke tentara pete. Kalau pangkat kopral mentok nih. Kesel. Wah. Dasar pembantu gila nih. Firda kerjain nih. Oh. Ini buat tambahan nih, rasain. Masuk bonus tuh rasain. Ada-ada aja orang lagi kesel. Pada bau buah busuk. Biasanya kalau bau buah busuk ada hubungannya sama makhluk halus.
Son, enaknya diapain nih, Son? Sesuai rencana kita, Bos. Si Acil jadi kelelawar, si Kudanil jadi martabak. Biar martabak disantap habis oleh kelelawar, ya, Son, ya? Iya, Bos. Jangan sembarang ngomong, lo. Wasai, bak. Muka lu kayak bak. Sikat, Bos. Oke, Son. Kok, Acil? Dari tong sampah nih. Kok jadi bak sampah, Son? Nggak tahu tuh, Bos. Mesti kan si Bos yang lebih tahu. Kurang ajar, lo. Acil gak? Seperti semula. Sikat lagi, Bos. Apa, Son? Sekarang giliran lu, gue tembak lu. Wah, dia lari. Gimana caranya nih, kembaliin Acil ya? Coba, ketang tembak aja nih. Hah? Kok jadi tempat air? Hah? Ketang tembak lagi kali? Hah? Kok tembak kecil malah jadi termos? Tentang tembak lagi kali ya. Ah, masa bodoh. Mau jadi apaan? Wah! Air kentang berhasil, Cil. Tahu gak kamu, Cil? Kenapa? Adik kamu tuh jadi tong sampah. Jadi tempat air, ya gak? Terus ya, jadi termos kecil, Cil. Masa, Kang? Acil gak ngerasain apa-apa tuh? Masa kamu gak berasa, Cil? Enggak. Kalau gitu, tentang tembak lagi nih. CS gak percaya, sekarang percaya gak? Iya deh. Kentang jagoan gak? Enggak. Wah! Iya jagoan. Sekarang mereka mana? Ada kabur kesana. Mas Bagong aneh banget deh. Disuruh beli bumbu kalau beli tempe. Tuh Mas Bagong. Mbak. Kayaknya gak beres lagi nih. Pasti tempe lagi ya Mas Bagong? Ya enggak lah Mbak. Masa tempe lagi. Kalau yang ini bener-bener cuma bumbu tok. Kalau salah lagi, Mas Bagong harus push up 40 kali. Oke aja deh. Ya. Bener Mas Bagong, mau enggak? Boleh, cuma 40 kali mah. Kecil, Mbak. Lihat nih. Mas Bagong. Apa sama perjalanan tadi Mas Bagong enggak kecium apa? Ya kecium, Mbak. Cuma Mas Bagong enggak tahu kalau dari dalam plastik ini. Nah, kalau gitu Mas Bagong push up 40 kali cepetan. Ah, sini. Cepetan. Iya, Mbak. Cepetan. Ah, sama Bang sini. Iya. Patok lagi nih. 1 2 3 4 Nah, baru juga 5. Ayah nih. Aduh. Mbak, sisanya nanti sore dia, Mbak. Mas Bagong enggak kuat lagi nih. Yaudah. Tapi sekarang semua itu balikin ke penjualnya tadi. Cepetan. Nih, Mas Bagong. Cepetan. Udah lama lagi nih. Oke, Mbak. Mbak, beliin pistol-pistolan lagi dong, Mbak. Iya. Enggak ah, ntar dibeliin hilang lagi. Enggak deh, Mbak. Janji, enggak akan hilang lagi. Ya, Mbak. Udah lah, Len. Beliin aja. Kasian tuh. Yaudah lah. Asik. Nah. Sekarang profesor gak bisa kemana-mana lagi. Begitu bunyinya. Aduh, tidak senang deh bisa ketemu profesor di sini. Maunya kamu apa sih? Lepasin dong. Kalau kamu lepasin, saya gak bakalan lari deh. Sebenarnya sih kemauan Pida tuh ada banyak sekali. Kira-kira ada 8.755 setengah. Begitu bunyinya. Kok pingsan sih? Profesor segitu aja diambil hati. Itu kan bohong-bohongan. Enggak segitu keinginan Pirda. Begitu bunyinya. Pingsannya saya pending. Keinginan kamu sebenarnya mau apa sih? Pinter. Lebar. Pirda tuh kepingin rambut Pirda kembali semula. Pirda kan wanita kalau rambutnya oke kan. Tambah seksi, metropolis. Begitu bunyinya, Prof. Masa itu gampang. Yang penting situ jangan cium saya lagi ya. Oh iya. Oke. Iya, gampang cuma. Hispek. Bunyinya tidak senang. Anggap. Kita senang, Prof. Terima kasih, Prof. Tadi janjinya gak mau cium saya lagi. Kok mesti cium sih? Tidak kelepasan, Prof. Saking gemesnya. Tunggu. Apaan sih? Situ kentut ya? Nih,
sembarangan. Baunya, bau busuk nih. Bau gak sedap? Gak kentut. Si jidat lebar. Sama. Prop itu si pembantu tadi kan bawa tas kresek. Pindah kerjain aja masukin mangga busuk. Begitu bunyinya. Gak beres nih. Apa ya aneh? Kok bau busuknya hilang? Aduh. Kok jadi wangi? Aduh. Kok jadi mangganya bagus? Wangi. Mendingan saya kabur aja. Prof! Profesor jahat, tapi nanti tinggalin. Gimana sih? Gara-gara ini sih. Cuma aja, Profesor. Aduh, kok ada yang gampar? Pasti ini kerjaan makhluk halus ini. Tapi nggak apa-apa. Dia udah ngasih mangga bagus. Makasih ya, besok gambar lagi. Aduh. Si bos sih, senjata pakai direbus si kentang. Ntar kalau kita ditembak gimana? Kamu tidak bisa nyalin bos deh. Hah? Inyong pisau udah direbut si kentang, gara-gara apa? Kamu, Inyong disuruh nembak. Woi! Angkat tangan, jangan bergerak. Ya. Senyur aja deh. Angkat tangan. Belakang lu gua aja lu. Mau, Son. Kepripin, Son. Kok kamu jadi bak sampah jelek begitu, Son? Lu juga, mendingan nyerah aja deh. Kalau enggak, gua tembak juga, nih. Iya, iya. Nyerah. Iya. Cepetan, bawa tuh anak gua lu. Suruh. Iya. Ayo, cepat. Iya. Son, aduh, kepripin yang sini, Son. Kamu jadi, aduh, jadi bak sampah kok gede banget begini, Son, aduh. Gagal manis, Son. Kalau nanti udah dibeliin pistol-pistolan, jangan dihilangin lagi ya. Mbak Lia nanti kena marah sama Mbak Lena. Iya Mbak, lagian kan pistol itu bukan Didit yang hilangin. Tapi pistol itu sendiri yang berubah jadi sendal ini nih Mbak. Betul, Mbak. Itu udah Mas Bagong Mbak. Mbak Lia sama Didit mau kemana? Wah, belum ditukar ya Mas Bagong. Bukti aja kantongnya masih sama. Memang belum Mas Bagong tukerin kok. Mas Bagong? Mbak Lena kan udah suruh tukerin, kenapa belum ditukerin Mas Bagong? Anu Mbak, anu. Anu-anu apaan sih? Cepet tukerin Mas Bagong. Kok ada wangi-wangian sih? Ya, iya. Lah, kok ada mangga? Dit makan lah. Jangan dimakan dulu Dit. Anu Mbak Lia, aku bingung jadinya. Gimana neranginya ya? Bumbu dapur sama mangga busuk itu memang belum Mas Bagong tukerin, Mbak. Soalnya tiba-tiba di jalan berubah jadi mangga begini. Bagong sumpah deh, Mbak. Mungkin kerjaan makhluk halus, Mbak. Berarti bener, mangga ini gak boleh dimakan. Hantu! Kalian update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.